korang dapat Okay, tak apa korang yang ada hari kat ni tangan Tok Lin? pakcik nak tengok. Pakcik tertarik sangat dengan kakak ni. Ha, Kak Oya nama dia. Terima kasih kerana sudi memberikan testimoni. Masalah yang sama pakcik hadapi kadang-kadang tidur ni. Bila sejuk atau keadaan yang banyak lama berdiri, kita baring, kita akan tangkap kaki krem. Bila krem kat betis tu, mulalah kita menjerit-jerit. Kita terpaksa apa nak, ada orang yang tolong tekan dan sebagainya. Macam kita ke apa, bukan keradangan tapi macam krem lah orang panggil kan. Jadi bila pakai stokin saja, dia memang memberikan kelancaran darah. Jadi pakcik pun dah seminggu ni memang pakcik tak ada krem dah. Dulu kadang-kadang masih tengah-tengah tidur pun boleh krem, boleh sedar. Jadi kita dengar testimoni daripada kakak ni. Jangan ragu-ragu katanya. Ini adalah stokin Alora. Stokin bukan Alora. Stokin biasa-biasa guys. Biasa-biasa kata. Memanglah stokin ni kan harga pun lumayan kakak. Ada formulasi saya yang dah bagus. Cuba guys. Yeah? Selama ni kok yang susah nak tidur malam. Okey, dia susah nak tidur malam. Jadi kalau macam pakcik, pakcik dah senang tidur. Cuma kadang-kadang pakcik terbangun terbangun tengah-tengah malam, rasa nak terkencing. Jadi bila pakai Aurora ni, kita punya fungsi kaki kita ni dah okey. Jadi membawa kepada pundi kencing dan sebagainya. Jadi ikatan tu semakin kuat. Jadi tak adalah pakcik kencing malam. Selalu asyik nak pergi kencing je kan. Kadang-kadang mengganggu setiap malam tidur. Kok yang ada kejung kaki kan dekat kejung, betis tu sentiasa. Kalau sejuk memang akan tangkap kok yang punya kaki. So yang ni adalah stokin Aurora. Dia bukan biasa-biasa. Memang dia stokin tak, yang ada fungsi FIR, infrared. Infrared. With teknik kondensi, teknik compression, di mana dia meningkatkan pelajaran darah untuk lebih lanjut. Compression ni maksudnya teknik itu bila kita pakai stokin yang ada material-material yang digunakan teknologi kondensi yang pakcik belajar lah, dia ada macam daripada hasil galian atau material tu, dia bertindak balas dengan kita punya kulit yang ada semula jadi. Haba. Jadi haba bertindak balas dengan kondensi ni yang menyebabkan ada wujudnya infrared secara semula jadi. Selalu infrared ni kita dapat daripada cahaya pagi, pagi-pagi. Jadi tak adalah kita nak pagi-pagi melangok tengok matahari kan. Jadi cara dia kita masa kita tidur tu dia bekerja. Tengok kakak di situ. Terutama di bahagian tapak kaki lekuk, tapak kaki. Okey, tapak kaki lekuk. Bila kita pakai stokin ni, dia memang ada cengkaman yang okey dekat bahagian tengah-tengah kaki, di antara tapak kaki dengan ibu jari tu. Jadi memang itulah yang menyebabkan kita akan dapat rasakan bahawa ada sentuhan infrared yang menyebabkan kita punya peredaran darah tu berjalan dengan baik. Jadi itulah sebenarnya teknologi. Simple je teknologi ni. Untuk anda, kalau anda boleh cuba, macam pakcik ada stigma dan persepsi, apalah barang ni kan, barang ni mahal sangat barang ni. Tapi sebenarnya alhamdulillah menamakan kesihatan tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Jadi kita protect diri kita untuk tidak sakit dahulu supaya kita kehidupan kita berjalan dengan lebih baik. Jadi pakcik nak dengar lagi apa ni? Korang kita? Dia memberi tekanan pada titik refleksologi kaki wow, korang. Wow, titik refleksologi. Jangan biarkan kaki korang selalu letih, lenguh, kebas kerana ia akan. Betul. Kalau lenguh, kebas, kaki kan adalah jantung kedua. Menjadi lebih mudarat. Lah. Ingat kaki kita adalah kaki kita jantung kedua kita. So, jaga kaki korang dengan baik. Betul. Kalau korang nak tahu lebih dari. Jadi, apa-apa pun untuk anda yang nak cuba sangat stokin ni, elak kebas dan sebagainya, memanglah solusinya adalah stokin Alora ini. Bersama Pakcik, hashtag Pakcik Alora.